telah mendapat tiga tempat di kejohanan ini. Dan hari ini saya mengumumkan pemenang-pemenang, tapi hadiahnya belum sampai buat online. Medal dan tidak akan diantar kemudian. Baik, untuk kategori perempuan 15 tahun, perempuan 15 tahun, kita telah mendapat tempat ke-9. Iaitu tanya kepada Nur Sabinah binti Abdullah. Untuk kategori lelaki 18 tahun, kita telah mendapat tempat ke-10, iaitu Wan Ahmad Jepraka bin Wahid. Dan kategori yang sama, lelaki 18 tahun, kita telah mendapat tempat ke-4, Muhammad Rahman Abdin bin Wahid. Ini adalah satu pencapaian yang membanggakan bagi pihak bola, terutamanya di peringkat kebangsaan. Kita telah berjaya mendapat top 10, alhamdulillah. Kepada peserta yang tidak mendapat tempat, jangan risau, cicil peringkat kebangsaan akan dapat insyaAllah. Dan kejualan ini akan berlangsung secara tahunan. Jadi untuk tahun depan, kepada yang berminat, insyaAllah saya akan buka tawaran. Kemudian untuk yang kedua, sekarang ini sebenarnya sedang berlangsung daripada bulan 10 sehingga 10 Disember, okay. Iaitu program DCS, DCS Digital Competency Score. Kepada yang pernah menyertai DCS, tahulah apa dia. Dan untuk penyertaan hanya tingkatan 3 dan 5 sahaja. Kemudian 3 dan 5 sahaja, tidak semua akan terlibat. Dan perkara ini tidak wajib, tetapi mereka yang menyertai DCS akan mendapat PAGS, apa, layak mendapat PAGS peringkat negeri. Okay. Dan DCS ini berlangsung di VLC, sebahagian daripada 5A2 telah pun menjawab, tapi belum selesai lagi kan. Nanti boleh selesaikan bila-bila, sebaiknya sebelum percubaan. Kepada pelajar tingkatan 3 dan 5 yang lain, saya akan panggil. Saya akan panggil mengikut kelas dan terus jawab soalan di VLC. Itu saja ingin saya maklumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap saya pada hari ini dan
memberikan kesempatan dua kata. Ringkas saja pagi ini. Yang pertama sekalinya, saya bermula dalam bidang pengajaran ataupun bidang seorang guru ini bermula pada tahun 2018 sebagai guru ganti. Kemudiannya saya menyambung ke pelajaran di peringkat sarjana master 2019 dan saya jadi cikgu juga, cikgu ganti juga. Dan pada 2019 juga saya diposting ataupun diberikan tugasan untuk mengajar di sekolah pembinaan agama di luar Quran pada 19 Jun 2019. Abang belajar saya cikgu baru. 19, 20, 21, 22 tahun 4 hari dan tarikhnya 3 tahun setengah. Dalam tempoh 3 tahun setengah ini, alhamdulillah banyak perkara-perkara pengalaman-pengalaman yang telah diajar di sekolah ini. Sekolah ini telah mengajar saya bagaimanakah mengenali seorang murid, bagaimanakah mengenali seorang masyarakat, bagaimanakah mengenali astrometrika. Dan sesuatu dengan dan lain-lain. Okey, pengalaman dan juga ilmu yang saya dapat inilah yang akan mematangkan kita sebagai seorang manusia. Setiap perpisahan mesti ada, setiap pertemuan mesti ada perpisahan, dan setiap perpisahan itu akan ada yang kehidupan. Dan kehidupan inilah yang saya harapkan daripada kamu semua untuk sebut nama saya dalam doa-doa kamu. Tengok wajah-wajah guru-guru kamu di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Ustaz lah yang sana. Okey. Letakkan doa, buka dan letakkan nama-nama orang ini di dalam doa kamu. Sebab apa? Sebab mereka ini telah berkorban, telah memberikan bakti, telah memberikan ilmu kepada kita. Kenapa? Kerana di atas dunia ini Allah SWT sebut, kerana Nabi Muhammad SAW sebut, kalau kita nak berjaya di dunia dari akhirat ini, tak lain dan tidak bukan. Menaikkan diri ini, menarada dunia fa'alaihi bih. Tahu? Bil'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bih. Al-ilmi. Maka dia kena ada ilmu. Siapa-siapa yang inginkan akhirat, maka dia kena ada ilmu. Dan siapa-siapa yang menginginkan keduanya, maka tidak lain, tidak bukan, kena ada ilmu. Jadi di sinilah antum bermula daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Kena ingat, setiap detik perjalanan kamu ini, kena lihat dalam hati aku nak belajar. Tak kira dalam bicara atau sekalipun akademiknya, sukannya, persatuannya, kepimpinannya. Yang saya nak tekan di sini adalah kepimpinan. Tanpa kepimpinan dalam diri, maka kamu tidak akan boleh berdiri sebagai seorang manusia. Sebab Allah SWT, Nabi Muhammad SAW sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu ini adalah pemimpin. Dan pemimpin akan ditanya tentang apa yang menjadi orang-orang. Jadi setiap kita ini akan jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin suatu hari nanti, mesti ada ilmu. Kalau awak tak jadi pimpinan negara, tak jadi pimpinan negara, tak jadi pimpinan kampung, surau dan sebagainya, tak apa. Tapi kalau awak jadi pemimpin kepada keluarga, kalau ayah, ayah, kalau ibu, ibu lah. Tapi rasa tak ada cakap apa-apa, tapi tak apa-apa. Okey, perpisahan ini al-firaq, firaqul jasad. Laisa al-firaq, firaq al-qalbi. Perpisahan ini hanyalah perpisahan jasad saja, tapi di hati kita tetap ada ikatannya. Tiada perpisahan melainkan kita kenal seperti kerinduan. Itu saja daripada saya. Saya mohon maaf andai ada hak-hak yang tidak tertunai, ada perkara-perkara yang memburiskan hati pelajar-pelajar biasa. Kadang-kadang saya suka menyakat. Mati-mati mukerim. Bila maaf mukerim, tertumbuk, tertapok, kemana ni? Siapa lagi? Tak, ikhlas, ikhlas, baik.
Maaf ya tak? Maaf ya tak? Maaf tak ada mulut saja tapi dia bila tentu kenapa dia sebenarnya maaf ya cik-cik selalu kadang-kadang cikgu ini manusia juga kena akhlak kamu yang tidak bukan-bukan dia akan berjaya tapi di masa itu kena terkena dengan emosi yang tidak stabil. Nah, ternaik tangan dan ternaik hati itu biasalah. Jangan yang disangat hati ya. Jangan diletakkan dalam hati. Fikir benda itu, kenapa cikgu buat macam itu? Ada sebab-sebabnya. Aku lupa bihala wa astagfirullah wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu perasaan seorang pendidik?
hormat guru-guru, jadi pelajar yang beradab. Buat anak-anak kita rasa percaya, mata kita rasa cermin yang maliki Hanafi. Terima kasih kerana anda begitu istimewa di hati saya pada tahun ini. Salam aku di sini, Hadraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum.